Oke guys, ilmu mahal ya. Dua item ROM dari RBL ya. Si ROM merah sama ROM hijau ya guys ya. Jadi ini kenapa bisa seperti ini? Jadi simpel aja gua jelasinnya ya. Jadi yang pertama RBL nih bagus banget karena dia tahu ya, kalian udah tahu lo semua meta UB ya, meta heal Florin itu dengan semua fighter ya kan. Ini udah 4 fighter gitu kan. 3 fighter tambah MM gitu kan. Jadi dia mainnya tuh tabrak perang ada damage, paket lengkap. Udah gua jelasin di konten sebelumnya. Dan semua hal itu membutuhkan encourage. Jadi, nah kalau misalnya Florin encourage kan lucu dia, ya kan? Florin kan harus hijau. Makanya dia perlu lagi sepatu encourage dan itu dikasih ke mid lanternya fighter, ya. Dan seperti yang kalian tahu fighter itu nggak perlu item. Fighter cuma perlu item tank, kalian lihat nih. Full tank kan? Full tank gitu. Jadi gameplaynya adalah ketika Florin udah punya cukup ya, udah pecah ya, udah 5 menit ya kan udah keluar apa udah aktif lah ROM-nya. Itu minion-minion dikasih ke Florin, jadi kayak bener-bener seimbangkan gitu supaya goldnya si Terisla itu di bawah. Jadi dia cuma main cover-cover sehingga goldnya di bawah, lalu dia beli ROM langsung naikkan duitnya, lalu keisi juga kan itu ROM-nya. Buat kalian yang belum ngerti ya, bisa tanya temen. ROM-nya keisi, akhirnya punya 2 item ROM. Dan waktu perang, ada heal, ada encourage, udah auto win, lu mau gimana juga gak bakal bisa menang bos ya. Sebenarnya kalau nggak perlu encourage juga nggak apa-apa, tapi karena ada encourage ini lebih GG lagi. Ini benar-benar meta yang bagus banget menurut gua. Gak tau ini RBL nemuin sendiri atau dari PH atau gimana. Menurut gua ini gila banget ya. Bisa nemuin 2 item ROM, encourage plus Florin. Udah mau lu mau gimana coy? Encourage tuh buat nambahin physical defense, apa physical damage, magical damage gitu-gitu guys. Gila banget ini, mantap. Oke, semoga bisa ditiru di rank. Lanjutkan.